사회 함께 힘들까했어 거울밖에 그랬어 Oke, teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan nge-showcase Toritorinomi atau buah Phoenix ya. Buah mythical. Dia bahkan lebih langka daripada Logia, coy. Kemungkinan dapatnya tuh cuma 0,01. Itu nge-spawn ya, bayangin guys. Itu 0,01. Gila gak? Logia tuh 1%. Kalau mythical itu 0,01 gue lupa deh, kalian komennya di bawah ya. Pokoknya dia langka banget deh. Dia bahkan lebih langka daripada Logia, coy. Dan ya gue enggak makan buat Tori-Tori, enggak. Gue enggak showcase-nya enggak pakai karakter gue. Kita pinjem aja punya Sinanda, salah satu subscriber. Dia udah punya Tori-Tori dan gue minta bantuan dia untuk nge-showcase, teman-teman ya. So, ya udah. Kita langsung aja mulai showcase-nya. Let's go. Ayo, langsung let's go. Kita lihat skill pertama, guys. Tori-Tori. Apa tadi namanya? Aduh, ketinggalan kan. Apa tadi namanya? Lu sebut dah, sebut namanya. Phoenix Talon. Oh iya, yeah. Skill pertama Phoenix Talon. Let's go. Itu tuh. Jadi dia kayak punya kaki gitu, guys. GG sih. Dan itu dia enggak makan stamina sama sekali kan? Ya kan? Iya, enggak makan. Nah, terus pas nendang, nah, coba tendang gua. Tendang ini dulu. Ayo tenang ini, tenang dia deh yang enggak punya Logia dah. Nah, dia ngeburn, guys. Dia ngeburn 2 kali ya, damage-nya 4 per burn. Terus damage biasanya ya seperti biasa tergantung dari strength-nya ya. GG sih, lumayan sih. Berarti nambah 8 ya. Oke. Langsung aja skill kedua. Half Phoenix Form. Bodoh. Kayak gimana, kita lihat kan. Wow, GG sih. Gila gila sumpah ini. Apa ya? Keren banget anjir sayapnya. Glowingnya bukan cuman kayak neon doang, tapi benar-benar ngurangin ya stamina. Ya sayap gitu. Anjir. Dan itu dia ngurangin stamina berapa? Paling bentar. Satu per detik. Cuma apa ya? Kayak merah terbang, cuma agak lebih lama dikit. Merah terbang 3 per detik. Gua 1. Oh, berarti 1. Wah, GG sih. Anjir, 1 per detik. Tapi terbangnya secepat apa? Itu bisa terbang kan? Terbangnya secepat apa? 2 deh, 2. Nih. 2. Sini. Keluar coba. Balapan. Keluar mana sih? Sini keluar. Penasaran gua. Balapan sama merah nih. Ayo. Secepat apa? Ke bawah sini ya, dari bawah ya. 1, 2. Ya sini aja. 1, 2. Ke depan aja itu. 3. Ayo balapan. Cepetan itu sih. Cepetan Phoenix sih masih ya? Iya. Masih cepetan Phoenix. Langsung cepet gitu. Udah gitu dia nggak ada cooldownnya ya? Gimana? Bener nggak sih? Nih. Tuh. Dia nggak ada cooldown, guys. Gila, GG banget anjir. Dia bisa pakai terus-terusan, cok. Mati nyala. Sama yang Talon juga tadi kayak gitu kan? BTW, Vin. Ini pas terbangnya nggak ngurangin stamina. Jadi mau stamina-nya 1 juga tetap bisa. Terbangnya nggak ngurangin stamina? Iya, kan. Kalau ngeluarin kill kan harus ada stamina pertama kan? Oh, yang nah, ini. Lompatnya. Ya, oh, enak anjir. Ini gua terbang lompatnya aja udah pakai stamina. Oh ya, dan by the way itu dia ada beberapa skill yang cuma bisa dipakai kalau lagi pakai form ya. Si half form sama ntar ada lagi yang namanya full Phoenix form. Kita langsung dulu ke skill ketiga yang Flames of Rage. Bah, nama itu susah. Ya pokoknya itulah ya. Skill ketiga. Itu mesti gua serang dulu ya? Iya, serang dulu. Mesti gua serang dulu ya? Coba heal. Nah, jadi itu kayak nge-heal sih. Cepet gak sih itu? Sama itu, yang kalau udah full form cepetan mana? Serang gua. Lagi sampai ini. Coba. Nih, kalau pakai gini nih. Nih, lihat darah gua. Oh gitu, gua ngerti. Jadi sih yang flame itu, dia kalau misalkan pakai half form sama pakai full form, itu dia makin cepat, ya kan ya? Ya, juga Nian ada tambahan kalau pakai ini sama full form bisa nge-heal area sekitar yang dipati. Oh ya, benar. Ini kalau gua yang katanya gua serang tapi malah nge-heal tuh yang mana sih? Ada nggak? Apa enggak? Apa cuman mitos itu? Ini. Coba gua serang. Enggak.
Oh, itu enggak, maksudnya yang heal terus ya. Dia regen terus gitu istilahnya ya. Makan stamina berapa banyak itu? Satu per detik. Anjir, GG sih. GG sih, guys. Satu per detik tuh lumayan GG sih. Dan ngehealnya ya kalau tanpa form aja itu menurut gue udah lumayan sih. Coba nih, gue bikin sampai setengah darah ya. Kita bikin sampai setengah darah, kita lihat berapa lama. Haki. Dah, ada setengah darah, coba. Itu lumayan oke lah ya. Kalau nggak pakai apapun, dia satu stamina buat satu darah. Oh, kalau misalkan dia belum pakai form, itu satu stamina tuh buat satu darah. Oke, oke. Not bad lah ya. Pakai form sekitar 10 darah. Satu stamina. Full form juga? Full form juga? Full form nggak tahu sih, coba. Yaudah. Sekarang kita langsung aja, coy, ke yang skill Z dulu nih. Phoenix Burst. Itu kayak gimana tuh? Coba Phoenix Burst. Full form, kalau nggak half form. Oh, tuh yang skill Z ini teman-teman, seperti yang gue bilang tadi, yang skill Z ini dia harus pakai form dulu ya. Harus pakai full form, kalau enggak yang half form. Coba. Ngaruh enggak itu damage-nya? Beda enggak? Apa sama aja? Oke, berapa tuh? Anjir, sakit, cuk. Gue pakai Logia sih. Berapa damage-nya, Nan? Lihat enggak? Dia nge-burn sih habis itu. Nih. Lagi-lagi. Oh, 35. Itu cooldown 35. Itu cooldown cepet banget, anjir. Ya emang, stat gua cuma 140 doang. Gila guys, itu cooldown cepet banget, anjir. Udah hampir kayak gara cooldown, apa panda. Oke, itu kalau misalkan pakai full, coba ini skill selanjutnya full ya. Full Phoenix Form, coba. Full Phoenix Form, nah itu kalau full. Bentar, lihat dulu full Phoenix Formnya. Anjir, ganteng banget, gila. Jadi kayak Marco, cok. Lihat, ada kacamatanya, guys. Tuh, ada kayak kacamatanya gitu, nih. Tuh, ada kayak kacamata, ekornya kayak begitu. Gila, apa nih? Ini dua kali lipat, lebih cepat. Iya. Terus dia terbangnya jadi lebih cepat daripada pas tadi half form. Sama makan stamina berapa banyak? Sama. Sama ya? Satu. Ini kan dua per detik, cok. Gila. Kalau terbang gini kan satu per detik. Nah. Kalau yang ini dua. Itu kalau stamina banyak kayak gue, sangat diuntungkan, anjir. Terbang mulu, udah gitu terbangnya cepat lagi. Nggak kayak merah-merah, terbangnya lama. Pakai stamina banyak, tiga per detik, gila. Coba pakai skill yang tadi, Phoenix Burst. Apakah damage-nya sama apa enggak kalau misalkan pakai full form? Go! Wah, anjir, sakit gila. Berapa dong? 30-an sih kayaknya. Sama sih kayaknya ya. Coba gue pakai haki. Iya, coba pakai haki. Iya, sama 35. Gue lihat kok barusan, 35. Sama sih. Tapi ngeburn-nya kayak lebih lama dah. Oh, ngeburn-nya lebih lama, coy. Coba deh, coba half form. Terus burn. Kita lihat burn-nya. 2, 3, 4. Iya, cuma 3 kan? Udah gitu dia damage-nya cuma 5, coy. Kalau full form, coba. 1, 2, 3, 4, 5. Sama sih 3 juga, tapi dia damage-nya 6. Nggak 5. Kalau yang tadi tuh dia 5 damage-nya. Pas masih half form ya. GG sih. Nih, Vin, lihat. Mana, ini kalau yang half form. Tuh. Itu satu. Itu satu ya. Bentar. Apanya? Stamina. Satu. Oh, satu stamina. Bukan satu stamina. Nih, lihat nih. Apinya cuma satu kan? Heeh. Nih, kalau apinya cuma satu. Iya, apinya cuma satu. Nah, ini. Kalau full form? Kalau full form gini. Saya pakai berapa? Oh, banyak, anjir. Oke. Okay. GG sih. Oke. Itu berarti lumayan bagus buat farm ya? Kalau bisa full form gitu. Dan lumayan 3 loh, udah gitu bisa nge-heal, anjir. Ini buah farm pengganti merah kayaknya. Soalnya dia nge-burn juga, guys. Coba-coba kalau misalkan pakai full form gitu, terus yang talon gimana? Penasaran gue. Apakah damage-nya nambah apa enggak? Half form, pakai half form. Half form nggak bisa ya? Half form terus talon bisa nggak? Bisa kan? Bisa nyerang. Coba serang gue. Sini. Ini gue baru tahu. Oh, enggak. Pakai tangan. Dia nggak pakai kaki. Gak bisa berarti. Dia pakai tangan, guys. Kalau lagi terbang, kalau lagi pakai form, half form atau enggak full form, itu dia nggak bisa nyerang pakai talon ya. Oke lah. Lumayan lah talon ini lah ya. Oke, skill terakhir. Starburst Stream. Bener kan namanya? Starburst Stream ya. Iya. Oke, nah ini ultimate ya, guys. Kita lihat ultimate kayak gimana ya. By the way, aduh, ini gue masih ada bar Logia ya sih. Abisin dulu bar Logia gue deh. Coba pukul. Enggak ngaruh. Oh, enggak ngaruh Logia. Oh, ya udah, coba langsung aja. Oh ya, dia harus pakai full form juga ya. Full form sama half form ya? Dua-duanya ya, sama ya? Sama. Coba yang half form dulu deh. Soalnya kayak beda deh.
yang half form, terus coba skill terakhir Starburst stream. Ditekan atau kagak? Oh, tekan dong. Emang bisa ditekan kan? Tuh, dia bisa ditekan gitu, guys. Terus dia kalau udah lepas, coba lepas. Cuder. Mana? Gagal aja. Stamina-nya habis, bener-bener. Yo, turun coba. Turun coba banget. Ini pake... turun dulu. Emang kena semua? Ini kalau dia... jarak segini bisa kena. Serius, jaraknya gede banget dong areanya. Oke. Okay. Makan. Jadi itu benar harus doang sendiri gitu. Pakai half form dulu. Sekarang half form dulu ya. Gue pengen tahu beda apa enggak. Coba ditahan ya. Nah, itu dia enggak makan stamina kan kalau lagi ngecas kayak gitu? Ya, cuma jadi dia kayak lompat pertamanya doang, guys, yang pakai stamina. Sama dia stamina berkurang yang itu doang. Nah, itu tuh. Anjir. Lebih cepat kalau ditahan. Ai, sakit sih. Lumayan sih damage-nya hampir 200 anjir. Gila. Oke. Enggak ada sih. Enggak ada burn. Dia enggak ada burn-nya ya. Oke. Kalau masih tahan coba ya. Coba kalau enggak ditahan. Enggak ada cooldown-nya itu. Cuma kayak efek gitunya doang, bentar stamina. Enggak, itu cooldown-nya berapa lama yang Starburst? Kok udah bisa lagi? Kan kalau lu ini, kalau apa dah, lu skill kayak ada cooldown gitu. Ini enggak ada putih, cuma nunggu dianya doang. Dajjal anjir, apa coba? Skill berarti itu Tori-Tori nih literally tanpa cooldown sama sekali ya? Yang cooldown berarti cuma yang Phoenix Burst doang kan? Anjir, bisa lagi, cu. Sama aja anjir. Oh, enggak sih. Kalau ditekan tadi 10 kan. Ini cuma 8. Apanya damage-nya? Enggak, 8 kali hit. Tadi 10 kali. Tadi 10 kali hit kalau misalkan ditahan gitu ya. Oke. Oke. Enggak beda jauh sih sebenarnya. Cuma beda 40-an tapi lumayan sih 40-an ya. Oke. Kalau full form coba. Apa beda? Anjir, OP banget sih, enggak ada cooldown, cuy. Yang gua bingung enggak ada cooldown, what? Bentar. Stamina gua enggak cukup. Nih. Kasih minuman dulu, guys. Berarti dia cuma pakai 40 stamina doang, anjir. Iya enggak? Iya. Sisanya di drain ininya doang. Kalau ini tahan ya. Berapa hit coba kita liatin ya. Go. 2. Tuh, gua ngincer ke bawah. Tuh. Oh, ini 20 hit, 22, 24, 25. Gila sih, sakit cuy itu. 25, itu kayaknya kalau enggak. Itu kayaknya ini kayaknya ya. Dia kalau full form itu udah makin luas. Iya. Soalnya tadi enggak kena kayaknya dah. Pas lu ini biasa, pas dia full form itu dia bedanya lebih luas aja. Damage-nya nambah enggak apa gimana? Apa sama aja? Lu lihat enggak tadi? Enggak kelihatan sih. Coba lagi dah. Yo. BTW, lu tahu enggak caranya gimana? Biar enggak kurang stamina. Gimana? Jadi gua berubah. Hah? Terus gua gini. Hah? Terang lu, gua up ini dah. Ngurangin stamina. Nambah? Iya, nambah. Karena gua nonaktifin. Oh, jadi dia terbang dulu ke atas, pakai dulu skillnya. Pas udah ngedes matiin kan itu ya kan? Iya. Oh, gitu, oke. Yang full form, coba full form. Penasaran gua. Damage-nya tadi sih 21 per hit ya. 21 per hit dan dia 10 kali hit ya. Kalau ditahan. Lihat damage aja gua, yang lihat hitnya berapa kali. Oke, gua lihat damage-nya berapa ya. Enggak bisa coba. Oh, bentar ya. Berapa? 380, 390, 400 sekarang. 403, 406, coba. 21 21 21 21 21 sama sih semua. Anjir, lebih banyak hitnya, coy. Makanya. Hitnya lebih banyak gitu. Enggak tahu udah, pokoknya lebih banyak aja, enggak 10 itu. Banyak itu. Dari 400 tinggal 220 tadi. Tapi gila. Ini kan kalau satu orang 10, Vin. Ini kan 10 kali serang gini kan. Nah, kalau ada 3 orang, dia tetap aja 30 kali serang gitu, ganti-gantian. Anjir, OP, cok. OP sih kalau kayak gitu. Gua kira dari 10 itu dibagi-bagi gitu. Gua 3 gitu, ke yang sana ada 2, ke sananya lagi berapa gitu, 5. Enggak ya? Ini turun aja ke sini deh, turun di sini mana? Di Logan sama Dar. Nih, kita ke situ aja, kita ke situ aja. Atau yaudah, mereka ke sini dah. Ke situ. Sini semua. Logan. Logan ganteng. Logan AFK. Logan. Yaudah dua aja. Yaudah dua aja nih. Darkfly sama gua aja. Si Dark sama gua aja. Cukup lah. Kita lihat apakah dua-duanya kena 10 hit, guys. Apa dibagi-bagi ya? Kita lihat. OP sih anjir kalau bisa banyak-banyak gitu, berarti
buat farm bagus banget ini anjir. Udah enggak ada cooldown ya. Go go go. Go. Oh iya anjir. Kapan lihat kan 10 hit kan? No, iya, 20. Iya iya. Gak enggak ngotak, enggak ngotak. Gila. Gila guys. Nih 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 di bawah sini deh. Ada NPC di sini yang enak banget deh. Coba yang NPC yang di ya yang di sini sini, yang di kanan. Di kiri kiri kiri. Go. Coba ya, apakah bisa? Ya, coba. Go. Oh, wajir. Iya. Mana semua? 22, 27, 34, 40, 45, 46. Kena semua, pick, kena semua. GG sih. Enggak, tapi enggak 10, enggak 10. Ya, karena di sini 10. ada ini. Oh, berarti dia ada batasannya juga sih sebenarnya. Enggak benar-benar ada 8 musuh kena 80 hit gitu, enggak. Mati lagi anjir. Lu mati sih. Ya itu bikin taman PC gitu. Kocak. Iya, berarti dia enggak sepenuhnya misalnya 8 orang 80 hit enggak dong. Karena tapi kalau 2 tetap 20 hit ya. Lumayan GG sih berarti. Tetap aja lumayan GG, guys. Dari gak ada cooldown-nya menurut gua udah lumayan OP sih. Gak ada cooldown, bayangin anjir. Iya, udah gitu stamina-nya juga kayaknya enggak banyak-banyak banget makainya ya. Dan? Iya. Enggak. Ulti 40 stamina apaan coba? Bandingin coy sama Dai NK. Bandingin sama Dai NK lah. Wah. Abis cuy, literally. Gua dari 380 abis stamina gua. Baru bisa. Gila sih. Berarti worth it buat didapetin sih. Worth it. Dan katanya kalau misalkan kalian dapat itu adminnya pasti masuk ke server kalian. Katanya ya. Gua juga enggak tahu sih. Dia enggak dimasukin, enggak masuk ke tempat lo. Enggak ya. Berarti tapi dia udah nyimpen lognya, guys. Ada lognya siapa yang dapat. Oke. Okay. Thank you Nanda. Thank you untuk bantuin untuk showcase-in tori-torinya. Ya, enggak apa-apa. Oke, teman-teman, jadi itu dia untuk showcase tori-tori atau buah Phoenix. Luar biasa memang. OP sih kalau menurut gue, karena dia enggak ada cooldown. Pertama dia enggak ada cooldown. Kedua, makan staminanya tuh enggak banyak gitu loh. Enggak kayak merah ya, lihat. Ultinya merah. Lihat berapa banyak stamina gue pakai. Banyak banget, coy. Setengah lo lihat dari 554, setengahnya hilang hanya untuk ulti gitu. Sedangkan tadi pas tori-tori ulti itu kayak cuman pakainya 40 gitu ya. Ya itu sih OP-nya itu sih, dan habis itu enggak ada cooldown, itu yang lebih OP itu sebenarnya sih. Oke, okay, teman-teman, jadi itu aja untuk video kita kali ini. Untuk GPO lagi mungkin nanti gue akan showcase juga sih si merah-merah ini, karena merah-merah ini lumayan seru makainya, teman-teman, walaupun kayaknya masih banyak buah yang lebih bagus daripada ini sih. Dan kayaknya gue akan ganti mungkin kalau ketemu Goro ya, karena gue dapat ini nih. Gue dapat ini ya. Be. Gue dapat legendary coy, GG. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel ini berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.